Seorang pemulung nekat melakukan pencurian handphone milik penjaga warkop yang berada di kawasan Imo Kota Depok, Jawa Barat. Dalam rekaman kamera pengawas yang terpasang di warkop, tampak pelaku yang datang membawa karung yang digunakan untuk mencari barang bekas, langsung masuk ketika ia melihat penjaga warkop sedang tertidur. Kemudian pelaku keluar dari warkop untuk memastikan bahwa kondisi sekitar sepi. Setelah memastikan keadaan sepi, pelaku masuk kembali dan langsung mengambil handphone milik korban. Usai membawa handphone milik korban, pelaku meninggalkan karung yang ia bawa di warkop tersebut. Menurut keterangan dari rekan korban, pelaku berjumlah satu orang yang berprofesi sebagai pemulung. Pelaku juga sering melintas di sekitar lokasi kejadian pada saat mengumpulkan barang bekas. Itu teman saya sih yang handphone yang diambil. Pemulung, Bang. Dari Depok, Syifa Rahma, Tribrata TV. Salam Tribrata.